geredek-geredek, pertama digas, terus kecepatan ya 20-40 itu bodinya getar semua ini. Apalagi di bagian setang ya, getar. Tapi kalau dibawa kenceng, trek lurus kenceng lah, intinya digas kenceng lah. Enak ini, halus. Tapi dimana pelan lagi, ini geredek. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada motor Honda Spesi helm in HT. Mau saya cek kampas gandanya ya di bagian CVT ini. Sini kan biasanya kampas gandanya tuh kotor, jadi selip. Selain itu, selain selip terpengaruh kotoran, ada juga yang dari cipratan gemuk CVT-nya ya, yang disebabkan dari seal bocor. Oke teman-teman, kita bongkar dulu ya, dicek dulu apakah benar itu kendala geredek dari CVT, apa ada bagian yang lainnya yang udah aus. Masih tebel ya ini kampas gandanya, cuman ini kampas gandanya dia pakai mitasi ya, yang mitasi ini bahan kayak gini keras, ini bikin geredek ya, jadi bisa menyebabkan selip atau geredek di sini. Tuh ininya nyampe bening begini ya mangkokannya. Oke teman-teman, ntar mau saya ganti ya kampasnya pakai yang aslinya ya. Kita tunggu hasilnya setelah ganti kampas ganda yang baru, apakah masih geredek atau enggak ya. Tonton sampai habis videonya ya, tunggu hasilnya. Kita pasang ya yang baru nih.
Jangan lupa posisi sepinya ya, yang rata di atas, ini yang agak cembung di bawah. Kita ngopi dulu ya teman-teman, biar jos kopi sama okoknya. Kasih gemuk ya. Oke ya teman-teman, udah kelar, tinggal dinyalain di test drive ya. Kita tes ya. Ini tadinya kita gas sedikit di bagian setang getar ya. Ini sekarang udah halus. Dan angkatan pertama juga getar atau gredek. Ini sekarang udah enggak ya, udah enggak getar tuh. Tadinya di sini getar banget nih. Ini bunyi tadi sebelum diganti. Sekarang udah halus ya. Ya tinggal tes drive. Udah halus ya teman-teman. Udah nggak gereget lagi ya di posisi pelan. Oke ya teman-teman, itu tadi kendalanya dari kampas ganda yang selip ya. Walaupun dia masih tebal ya, ini masih tebal, cuman kualitasnya atau bahannya ini agak keras ya. Jadi si mangkok gandanya selip dan mengakibatkan tarikan gas jadi gredeg ya di bagian CVT-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.